Jepang kali ini udah terlalu jauh ya. Udah gak ada lagi jalan buat mereka untuk kembali. There is no turning back for them. Jadi ya mereka udah ngebawa fetish mereka terlalu jauh hari ini, kali ini beneran. Ya jadi ada sebuah anime itu yang mana ceritanya singkat. Ceritanya bereinkarnasi menjadi mikrofon ASMR. Ya, cerita yang aneh ya, kan bayangin reinkarnasi tapi malah jadi mikrofon gitu. Dan bentuk mikrofonnya malah kayak patung moai gitu kalau dilihat di itunya kan, di gambarnya gitu. Dan apa yang lebih greget daripada patung moai biasa? Ya, tentu saja patung moai yang blushing ya kan. Yang merah-merah pipinya gitu. Waduh, cemana lah bentuknya tuh. Jadi anime ini akan bercerita mengenai, ya ada unsur Yuri-nya kayaknya ya, kalau dibaca di sinopsisnya. Setelah berinkarnasi menjadi mikrofon kepala boneka, Dummy Head Mikrofon, protagonis terlibat dalam kehidupan gadis sekolah menengah yang melakukan ASMR. Anime komedi yang akan menceritakan siswa sekolah menengah ini karena mereka bertujuan untuk membuat konten ASMR kosher. BTW gue belum bilang judulnya ya. Judulnya itu Yuri no Aida ni Hasamareru Aruasa Dummy Head ni Nateita Orekun no Jinsei. Tertangkap di antara hubungan pasangan Yuri. Beginilah hidupku setelah berubah menjadi Dummy Head Mikrofon pada suatu pagi. Dan akan mulai tayang pada Oktober nanti, udah dekat ya. Waduh, fetish orang Jepang nih. Makin aneh-aneh aja kan bayangin. Jadi ini nilai jualnya atau fan service-nya ya kemungkinan ASMR pakai mikrofon tersebut, yang mana itu adalah orang ya kan. Jadi itu akan menceritakan sudut pandang dia gimana menjadi saksi antara pasangan Yuri tersebut dan melakukan ASMR lah. What the fuck man. Entahlah, BTW ini disebut-sebut anime original ya, jadi gak ada sumbernya gitu. Jadi memang di original dibuat sama studionya mungkin kali ya. Gua baca-baca tadi original kabarnya. Jadi kita nggak tahu gimana story-nya bakal seperti apa ya, karena memang sumbernya belum ada ya kan. Jadi kita baru tahu setelah nanti animenya tayang. Entah gimana lah nanti itu. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik buat nonton animenya nanti? Ya itu terserah kalian ya. Dan gua rasa itu aja yang bisa gua bahas. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian belum subscribe, dan sampai ketemu di video lainnya.